Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadan huwa syahrul sabr. Wa sabr thawabul jannah. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin asy-syakirin. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada hari yang ke-11 bulan Ramadan. Satu nikmat yang sangat besar Allah bagi peluang kepada kita semua, di mana dalam satu hadis, lebih daripada orang-orang yang mati syahid yang telah mendahului kita, sekiranya kita dapat menunaikan amalan-amalan sepanjang Ramadan. Ya. Jadi bagi orang yang menghayati fadilah-fadilah sepanjang Ramadan, merasa sekejap saja dalam 11 hari. Ya. Tapi bagi orang yang tak sabar-sabar nak menunggu raya pula, terlampau lama sangat, ya. Lama lagi. Ya. Padahal Nabi telah menyatakan bahwa "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadana." Kalau umatku mengetahui apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, fadilah-fadilah yang disediakan Allah, pahala-pahala, keampunan dan sebagainya, niscaya semua umatku menginginkan supaya satu tahun itu menjadi Ramadan semuanya. Tetapi mereka tidak menghayati fadilah tersebut tadi itu. Ya. So itu dalam tazkirah yang sedikit ini, saya cuba hubungkan antara kesabaran dan ketakwaan. Ya. Dalam ayat saya bacakan tadi, surah Al-Imran ayat 186, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Sekiranya saat kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya yang demikian itulah suatu perkara yang sangat penting sekali dalam hidup kita. Nah, berjaya dalam apa sekalipun urusan dunia akhirat, sekurang-kurang ada dua perkara ini tuh: sabar dan sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya coba uraikan dua perkara ini, kemudian dihubungkan dengan apa hubungan kait dengan syahrul Ramadan, puasa tadi. Ya. Karena bulan Ramadan sendiri adalah Nabi mengatakan bulan kesabaran. Padahal kesabaran itu pahalanya hanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Di samping matlamat perintah puasa itu pula, la'allakum tattaqun, semua dengan puasa yang kita lakukan ini supaya dapat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali nak jelaskan apa dia kesabaran tadi itu. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kejadian kita secara fitriah dalam keadaan suka tergesa-gesa, tak sabar, ya. Khuliqal insanu min ajal. Ya, telah dijadikan manusia dalam keadaan tergesa-gesa. Nak cepat saja. Ya. Jadi dalam hadis ayat lain mengatakan wa kana al-insanu ajula, ya. Wa yad'u al-insanu bisyarri du'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Surah Al-Isra ayat 11. Manusia ini sering berdoa, ya. Berdoa tentang kejahatan seperti mana dia berdoa tentang kebaikan, ya. Karena sifat manusia ini ajula, ya. Sifatnya tergesa-gesa, tergesa. Tak sabar-sabar, ya. Jadi dengan sifat yang ada sebelah jari kita ini, Allah menguji kita. Adakah kita sanggup, ya, bersifat sabar? Karena Allah menyatakan bahwa Allah suka orang-orang yang sabar, ya. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah suka orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru waraditu taqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, kuatkanlah kesabaran kamu, dan sentiasa berjaga-jagalah
dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat kejayaan si Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan sabar? Menurut ulasan para ulama, as-sabr ya habsun nafs, ialah menahan diri, tabah ketika kita menghadapi rasa benci, rasa malas, ya, menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala, menghadapi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah menyatakan wasbir nafsaka alladziina ya'un rabbuhum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarlah engkau bersama dengan orang-orang sentiasa berdoa menyembah Tuhan mereka, menyembah Allah pagi dan petang. Tanpa sabar tidak akan mendapatkan kejayaan tersebut. Ya. Sehingga sebagian ulasan para ulama tentang kesabaran ini, yang dihasil ulama tasawuf, sabar yang dimaksudkan ialah apabila seseorang tadi dapat mengendalikan nafsunya menurut tuntutan akal dan agama, ataupun memenuhi, ya, atau menahan diri daripada apa yang dikehendaki oleh kedua-dua tersebut, sehingga, ya, dapat menundukkan nafsunya tanpa syarat, ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang dikehendaki syarat, sami'na wa ata'na. Ya. Ada juga mengertikan sabar ialah orang yang sabar tetap tenang di bawah menghadapi keputusan-keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjaga adab-adab ketika terkena musibah. Ya. Ataupun sabar selalu tabah dalam menghadapi setiap peristiwa tanpa memperlihatkan putus asa, ya, ataupun cemas dan seterusnya. So itu Imam Ghazali dalam kitabnya menjelaskan bahwa sabar ialah proses kesediaan, ya, setiap manusia untuk merubah perilaku, ya, dalam menaklukkan hawa nafsunya dan mengikut tuntutan agama. Ya. Maknanya sabar tadi adalah kemampuan kita untuk tetap mengikuti tuntutan agama itu dalam menghadapi segala desakan hawa nafsu kita. Ya. Jadi kalau kita dapat menguasai tuntutan nafsu tadi, ya, dengan mengutamakan tuntutan agama, maka itu dikatakan sabar yang sebenar dalam agama kita sendiri. Ya. Dia kata situ, dalam hadis Nabi, al-iman nisfu sabrun wa nisfu syukrun. Iman itu separuh daripada sabar dan separuh daripada kesyukuran itu. Ya. Maka berdasarkan dengan jenis-jenis sabar yang disebutkan tadi oleh ulama sufi terkhususnya, maka timbullah berbagai istilah yang mana asalnya kesabaran semuanya. Pertama, apabila kita sabar terhadap desakan nafsu perut kita, seperti mana dalam kita alami dalam puasa ini, ya, kita jaga tidak memasukkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan sifat qanaah, ya, qanaah, sabar menahan desakan nafsu tadi. Ya, bukan ikut kehendak nafsu perut tadi. Karena Nabi pernah mengatakan, ada aduika nafsu ka baina jambaika. Musuh yang paling bahaya di kalangan kamu ialah musuh antara dua lambung ke perut kamu sendiri. Ya. Diisi tanpa perhitungan berlebihan dan sebagainya. Jadi lawannya rakus, asyarah. Ya. Yang kedua, apabila kita sabar terhadap desakan syahwat, faraj, kemaluan kita, ya, maka timbul namanya iffah. Dalam istilahnya iffah itu menjaga kehormatan, ya, dan semuanya ada pada amalan puasa tadi itu. Yang ketiga, apabila kita sabar menghadapi segala musibah, yang mana kita tidak terlepas dari musibah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dikatakan sabar yang sebenar, ya, kena tidak berkeluh kesah, tidak putus asa. Di mana as-sabru inda sadamatil ula, bersabar ketika mula-mula
ditimpanya kita musibah, ya. Orang sabar seperti ini, apa dikata? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila terkena satu musibah, ujian, hanya diistirja'kan, dikembalikan kepada Allah. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabar terhadap kekayaan, ya. Orang kaya perlu sabar, itu dengan kekayaan tadi dapat mengendalikan nafsunya. Tidak dengan sewenang-wenangnya ikut nafsu. Dapat mengendalikan diri tadi, ya. Maka dikatakan sabar yang boleh mengawal nafsunya tadi itu. Karena kita diuji Allah bukan saja kesusahan, tetapi kekayaan pun satu ujian yang berat. Begitu juga sabar dalam peperangan, dikatakan syuja'ah, satu keberanian. Ya, sabar ketika marah, dikatakan al-hilmu, ataupun apa namanya, berlapang dada dan sebagainya. Sabar memelihara, menjaga rahasia-rahasia, itu katanya al-kitman, orang yang pandai menyembunyikan rahasia tadi. Ataupun sabar daripada hidup berlebihan tadi, itu dikatakan orang yang sudah pandai ke peringkat zuhud tadi itu, ya. Begitu juga sabar dalam mengharapkan sesuatu, dikatakan at-tu'adatu, mana ya al-anatu, tidak terburu-buru dan sebagainya, ya. Jadi maknanya sabar perlu dalam hidup kita, karena kita tidak akan terlepas daripada berbagai-bagai cobaan. Di mana objektif dari sifat sabar ini ada tiga pada garis besarnya. Yang pertama, sabar menghadapi melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa misalnya, ya. Dengan segala peraturan-peraturannya, kalau tidak sabar tak sempurna. Mulai daripada ya sahurnya tadi kita sudah berazam, ya, berjanji pada diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan sabar imsak, menahan tidak melakukan apa-apa yang membatalkan puasa tadi itu. Termasuk yang membatalkan pahala-pahala puasa seperti bohong, ya, mengumpat dan sebagainya, ya. Ya, sabar menunaikan perintah Allah sembahyang salat sampai sempurna. Karena ada manusia tak sabar. Kita tengok dalam ada bila di wasyat itu ada satu pondok pesantren itu 23 rakaat hanya 7 menit saja boleh selesai. Ya, tak sabar-sabar, ya. Ya, cepat betul. Ya, entah apa dibaca dan sebagainya. Itu tak sabar, ya. Ya. Jadi melaksanakan perintah Allah perlu sifat sabar tadi itu. Apapun, ya. Supaya dapat menyempurnakan tadi itu. Begitu juga sabar meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ya. Dan kedua, kesabaran tadi melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dikatakan sabar ikhtiari. Sabar pilihan. Sama kita nak buat ataupun tidak, itu ada pilihan kita. Ya. Tetapi sabar yang ketiga, indah sadamatil musibah. Apabila kita ditimpa satu musibah, itu tidak ada pilihan kita. Mesti kena sabar, tak boleh tidak. Kalau tidak pun kita boleh jadi kufur. Ya, kalau Allah menimpakan satu musibah yang telah dikadakan, yang telah ditentukan tadi, kita wajib bersabar, ya. Hanya terus beristirja'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itulah, ya, maka hadis menyatakan bahwa kalau kita melihat pembagian tiga kesabaran tadi ini, menurut Ibn Abbas, tiga bagian kesabaran tadi berlainan dia punya nilai derajat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia kata, apa dia kata oleh Ibn Abbas, as-sabru ala ada'il fara'id ala ada'il fara'idillah ta'ala falahu salasun ihdarja. Maknanya sabar, ya, dalam menunaikan perintah-perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, maka diberi nilai lebih kurang 300 darjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasabrun an maharimillahi taala falau 600 darajah. Sabar meninggalkan perkara-perkara diharamkan Allah. Dua kali ganda pahalanya tadi itu. 600 darjah. Ya. Karena begitu beratnya tadi. Tetapi wasabru 'alal musibah inda sadamatil ula falau 900 darajah. Sabar ketika terkena satu musibah,
ketika mula-mula terkenanya musibah tadi itu, lalu kita beristirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka diberi 900 darjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu menunjukkan bahwa yang pertama dan kedua agak ringan karena ada pilihan. Ya, nak ataupun tidak. Tetapi yang terakhir tadi tidak ada pilihan. Ya. Jadi perkara-perkara seperti inilah. Ya. Rasulullah pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma as'aluka min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, berikan keyakinan yang teguh. Yang mulai dengan keyakinan itu akan merasa meringankan musibah dunia yang menimpa aku. Nabi sendiri minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalau bukan dengan pertolongan Allah, kita tidak dapat menghadapi musibah ya yang di luar daripada kehendak kita, ikut Allah Subhanahu wa taala. Ya. So itu kalau kita melihat yang kedua ini, musibah yang telah ditimpakan kepada Nabiullah Yusuf dengan kesabaran yang tinggi dalam Al-Quran sendiri. Ya. Itu masih lagi sabar ikhtiari. Ya. Ketika Nabi Yusuf AS diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari kecil lagi, di mana didengki oleh saudara-saudaranya tadi, dibenci kerana bapaknya mengutamakan ya, tunjukkan kasih sayang terlebih kepada Yusuf kerana ada tanda-tanda kenabian kerasulan padanya. Ya. Akhirnya dibuang ya, oleh saudaranya tadi masuk dalam perigi buta ya. Ya, itu satu ujian yang berat tadi itu. Tetapi dengan pertolongan Allah ya, satu hikmah semuanya akan dibalas dengan lebih karena kesabarannya tadi itu ya. Apabila tadi keluar dari perigi tadi dibeli, diperhamba oleh hartawan daripada Mesir ketika itu ya, artinya diperhamba tadi, setelah besar-besar tadi diuji pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan godaan ya tuannya sendiri, istri tuannya itu Zulaikha ya, di mana ketika itu dengan kesabaran yang ada padanya tadi dia terlepas daripada godaan tadi ya. Begitu berat apa yang dia hadapi tadi, dia kata ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam karena syaban dalam keadaan umur muda lagi ya, diajak untuk melakukan maksiat oleh istri tuannya sendiri ya, padahal nafsu syahwat anak muda itu pantang dicabar ya, ini masih boleh diatas lagi ya. Yang kedua, dia dalam keadaan azban, dalam keadaan bujang lagi, bujang ya. Biasa kalau orang bujang tak ada tempat melepaskan nafsu ya, tapi orang ada tempatnya ya. Yang ketiga, dia sebagai gharib, dia orang yang terpencil jauh, seorang asing ya. Biasa orang pendatang asing ini berani melakukan apa saja, dia tak ada siapa yang kenal dia. Dia buat sesuka hati ya. Tapi dia tidak buat. Yang keempat, dia sebagai mamluk katanya, dalam keadaan hamba abdi. Hamba abdi kalaupun ya dijatuhkan hukuman kepadanya hanya separuh saja hukuman itu ya. Di samping yang mengajaknya tadi adalah mar'a jamilah, ya, perempuan yang cantik, yang punya kedudukan pula ya. Ya, tetapi tidak berganjak tadi, dan dia pula sebagai sayyidatu tuan dia, puan dia ya, yang menguasai dia, yang membeli dia ya. Dan ketika itu tak ada siapa yang melihat ya, manusia melihat dia saja, dan bukan Nabi Yusuf, bukan Yusuf yang mengajak, tetapi perempuan itu mengajak dia, tapi tidak dihiraukan ajakannya tadi, dan dia sangat ingin sekali ya, bahkan diancamnya dengan hukuman penjara dan sebagainya sekiranya dia tak mentaati perintah tadi itu ya. Tetapi dia tetap sabar menghadapi karena takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tadi kesabaran yang kedua tadi dua kali ganda lebih daripada kesabaran yang pertama. Yang pertama tadi hanya sabar menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala itu 300 derajat insyaallah taala. Kesabaran yang meninggalkan maksiat tadi 600 derajat ya. Kesabaran yang ketiga kena tertimpa musibah yang mana sangat berat sekali ya, itu pun dikatakan indah sodamatil ula, yang dikatakan orang yang sabar apabila mula-mula terkenanya musibah, kata misalnya kematian keluarga kita
ataupun bencana menimpa kita dan sebagainya, dengan serta merta terus beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala apabila menguji seorang hambanya, ya, diuji, kata misalnya diambil seorang di antara keluarga kita, Allah akan bertanya kepada malaikat, pada Allah Maha mengetahui, apalah yang diucapkan oleh hambaku ketika engkau mengambil kekasihnya. Apabila malaikat mengatakan, ya Allah, dia beristirja, maknanya dia kembalikan itu kepada engkau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah mengatakan, ibnu lahu baitan fil jannah wa samu baital hamdi, buatkan, bangunkan baginya, binakan satu istana dalam syurga Allah, syurga, beri nama istana puji-pujian, ya, baitul hamdi, kerana memuji Allah dalam keadaan kesusahan tadi itu, ya. Oleh demikian, menurut Imam Ghazali tentang kesabaran tadi, sabar hanya boleh dicapai apabila orang yang bersedia menangguhkan kesenangan-kesenangan yang sekarang, yang segera, untuk kesenangan yang lebih besar pada hari akhirat nanti. Mana orang yang sanggup sabar? Orang yang ada ilmu, tahu apa pahala apabila kita sabar, ya, sabar puasa, sabar untuk membanyakkan amal ibadah dan sebagainya, ya, ya. Sebab kalau tak ada ilmu, macam mana kita sabar? Seperti teguran siapa, Nabi Khidir, kepada Nabi Musa ketika nak mengikuti dia, awal-awal mengatakan, aku tahu engkau ya Musa, engkau tak dapat sabar, ya. Nabi Musa nak cuba juga, tapi akhirnya Nabi Musa mengatakan, wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra, macam mana aku bersabar, engkau tak tahu apa-apa ni, ya. Kalau tahu, kau tak akan mengeluh, tak akan bertanya sana sini sebagainya, ya. So itu dia kata, sabar mesti biasa dalam keadaan ada ilmu. Maknanya orang yang beriman, yang sabar dengan melaksanakan kehendak kesabaran tadi itu, dia akan boleh mencapai dengan peringkat keimanan tadi itu, ya. Kita melihat sepanjang perjalanan kita dalam berpuasa, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan-jalan perlu kita sabar sehingga mencapai peringkat takwa tadi, ya. Pertama tadi dengan puasanya, ya. Puasa kita bersabar, tidak makan, tidak minum, ya, bahkan dikurangkan makan minum ketika waktu makan dan minum, ya, tidak bersama dengan istri kita dan sebagainya, ya. Malah kalau kita melihat sejarah, mula-mula diwajibkan puasa tadi, ya, para sahabat kita itu merasa susah karena pada malam Ramadan, sepanjang Ramadan tadi tak dibenarkan bersama dengan istrinya, ya, ada mengatakannya antar maghrib isya saja, kalau ikut tertidur maka tidak dibenarkan sampai berikutnya tadi. Sehingga dalam sejarah itu, yang mula-mula melanggar perintah tadi adalah Sayyidina Umar sendiri. Dia tak tahan, ya, akhirnya bersama dengan istrinya pada malam itu. Besoknya datang mengadu kepada dia, Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah, kenapa aku tak sabar ya Rasulullah, binasanya aku telah melakukan perbuatan itu Rasulullah. Jadi Nabi kumpul menjawab lagi, kena nampak membebankan umatnya tadi. Maka tiba-tiba turun ayat, uhilla lakum lailatal shiyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Telah dihalalkan lailatal shiyam, ya, pada malam puasa ar-rafath bersama, bercampur dengan istri kamu. Karena mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum. Allah tahu kamu telah mengkhianati diri kamu sendiri. Fataba alaikum wa afa ankum. Lalu Allah menerima taubat kamu, kau bertaubat dan memaafkan kamu. Maka dimansuhkan tadi larangan bersama suami istri pada waktu malam. Ya. Fal'an bashirhunna. Ya. Dia kata, kalau begitu bersamalah pada waktu malam tadi. Ya. Tapi waktu siang tadi, ya, sum'atimu siyam ila al-lail, sempurnakan puasa itu daripada mulai terbit fajar tadi sampailah waktu malam. Ya. Malam boleh buat dan sebagainya.
Hal gitu sehingga dimansuhkan tadi itu. Ya. Itu satu ujian tadi itu. Ya. Jadi semuanya berpuasa tadi. Rasul mendaki supaya berpuasa dalam keadaan sehat. Tapi ramai orang kita puasa sakit-sakitan ya. Buktinya sudah mula malam tadi sudah tengok surau masjid. Sudah banyak yang kekurangan jemaah. Pada asalnya tadi penuh dengan kemah-kemah luar sana itu. Kemah-kemah pun sudah dibuka lah. Ya, saya tengok di luar bandar tadi ya. Ya. Lalu kemana mereka? Adakah mereka sudah tak sanggup bertarawih ataupun apa telah jadi? Rupanya mereka kebanyakan sakit-sakit yang tak sabar berujung ketika dia berbuka puasa. Ya. Sampailah dengan lahapnya tadi diqadha semua sarapannya, makan tengah hari dan supaya ketika berbuka puasa. Akhirnya tak sampai matlamat berpuasa supaya sehat, tetapi berpuasa menjadi sakit. Jadi puasa itu bukan boleh disalahkan, tetapi orang yang berpuasa tadi karena salah berbuka puasa. Ya, Nabi telah menunjukkan makan ya sekedar ya. Qul washrabu wala tusrifu, kata Allah, makan minum jangan berlebihan. Allah tidak suka berlebihan tadi ya. Karena puncak segala penyakit apabila kita melebihkan mengisi perut tadi itu. Ya. Bahkan bukan saja penyakit jasmania, bahkan penyakit rohania puncak daripada perut tadi. Karena perutlah yang kita sentiasa nak isi tadi, pikirkan perut tadi, maka kita sanggup korupsi, mencuri, ya, merompak, menzalimi orang dan sebagainya, mengambil ya pendapatan yang tak halal dan sebagainya. Kena perutlah. So itu Nabi mengatakan ini ada adui karena nafsu kebaikan-baikan yang baik. Musuh yang paling bahaya di kalangan kami ialah nafsu antara kedua lambung kami itu, perut kami itu sendiri. Maka jagalah. Kalau nak sihat, jagalah tadi itu. Ya. Ya. Malam lagi kita diuji Allah. Sanggup kita qiyamul lail sepanjang Ramadan dengan tarawih. Dan kebanyakan kita kena tak sabar. Ya, ikut fitrah semula jadi nak segera tergesa-gesa. Kadang-kadang 8 rakaat pun tak mampu, 2 rakaat cabut lari. Ya. Begitu ya. Bahkan ada tak sabar-sabar menunggu hari raya, bila hari raya dan sebagainya. Ya, kita tengok nanti mungkin 10 yang terakhir itu sudah banyak kosong masjid. Ya, sebab sibuk sediakan tadi untuk menghadapi raya pula. Ya, sediakan baju raya, kue raya dan sebagainya, ya. Makanya tergesa tidak sabar ya menghadapi pahala yang lebih besar tadi. Sehingga Nabi pernah menyatakan bahwa ya, idza kana akhiru Ramadan ya, bakatis samawati wal ard wal malaika ya, musibatul ummati Muhammad ya. Jadi Nabi kata kalau bulan Ramadan berakhir, apabila tiba akhir Ramadan, maka bukan saja malaikat, bahkan langit dan bumi bersedih, istilahnya menangis istilahnya tadi, karena musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat mengatakan, ayu musibatan hiya ya Rasulullah, apakah musibah yang dimaksudkan yang menimpa umat Nabi Rasulullah sampai malaikat langit bumi sedih? Dia kata zihabu Ramadan, karena perginya bulan Ramadan meninggalkan kamu semua, yang mana tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Setiap amalan digandakan pahalanya tadi itu. Satu sunat kita buat nilainya sama dengan fardu. Satu fardu nilainya sama dengan 70 fardu. Ya. Sebab itulah dalam bulan Ramadan, bulan tarwid, tarwidun nafs, bulan riyadhah untuk melatih diri kita, ya, menambah amal ibadah kita. Ya. Ibarat seperti misalnya kereta ya yang di servis di bawah dalam bulan Ramadan lah kita bersihkan dan sebagainya. Ya, kita gosok betul-betul, kita latih betul-betul ya. Semoga selepas bulan Ramadan jalan lancar seperti mana apa yang kita buat sepanjang Ramadan tadi itu. Tapi kalau bulan Ramadan kita tidak manfaatkan, kita tidak paksakan diri kita mempertingkatkan amal ibadah kita, mungkin bulan lain tidak akan terlaksana lagi ya. So apa, tidak ada janji-janji seumpama itu dalam bulan yang lain seperti mana bulan Ramadan tadi. Bahkan dia mengatakan bahwa tidurnya orang puasa saja dikira ibadah. Itu kalau tidur ya daripada melakukan dosa, tidur daripada melakukan sia-sia. Kalau tak tidur pun melakukan sia-sia, tidur
maka tidur dikatakan ibadah. Tapi bukan tidur mengelak dari lapar. Ya, kalau sekiranya ada seorang tidur dari pagi sampai petang, kena takut lapar, itu bukan tidur ibadah namanya. Ya, tidur menghilangkan lapar. Maknanya matlamat hikmah puasa tadi tidak sampai. Karena tujuan daripada puasa diantaranya supaya kita merasa lapar, sehingga dapat merasakan bagaimana susahnya orang lapar. Ya, kalaulah orang yang lapar tadi, orang yang susah, tak tentu pendapatan, ya, penghasilannya. Ya, bukan seperti kita yang ada penghasilan tertentu. Kita ada waktunya kita kenyang pada waktu maghrib nanti. Tapi mereka tak tentu adakah kenyang waktu maghrib. Serta dengan puasa tadi, dengan kesabaran yang ada pada kita tadi, dengan latihan puasa tadi, maka timbullah perasaan syafaqah, ya, ya, kasih sayang, ya, salah satu prihatin al-muasah, ya, syahrus al-muasah, bulan keprihatinan kepada saudara kita. Maka tergerak hati kita nak membantu saudara kita yang sangat memerlukan bantuan tadi, seperti mana sewajarnya tadi. Ya. Ya. Dalam bulan Ramadan kita disuruh bersabar, ya, untuk membanyakkan qiraatul Quran, baca Al-Quran, ya. Ya, kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran, bermunajat dengan Allah, ya. Ya, sama kalau kita bercakap langsung dengan Allah dengan baca Al-Quran, ayat Allah Subhanahu. Kita membanyakkan, ya. Kadang-kadang ada orang tunggu bulan Ramadan saja. Selepas bulan Ramadan tak adalah, ya. Tunggu sekali khatam setahun, ya. Itu pun jadilah, ya. Tapi sebaiknya kalau kita daripada bulan Ramadan kita jadikan sebagai ujian ataupun latihan, ya. Membiasakan diri kita insyaallah. Maka berterusanlah qiraat kita, bacaan kita sepanjang masa tadi. Ya. Nabi mengatakan sebaik-baik apabila khatam Quran sambung lagi, khatam Quran sambung lagi sampai ke akhir hayat kita. Itu satu ibadah khusus yang tadi membaca Al-Quran, ya. Karena Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada sesiapa yang telah membaca, mengamalkan, mengenali di dunia ini. Dan mustahil Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang tak pernah mengenali, tak pernah dikenali di dunia tadi itu, ya. Itu janji Rasulullah SAW, ya. Jadi kesimpulannya tadi, saya kembali kepada kesabaran tadi. Ya. Kesabaran adalah satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Ya. Karena melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sama ada kewajiban dunia ataupun akhirat memerlukan kesabaran. Contohnya misalnya mukhalatatun nas, kita bercampur dengan manusia, jiran-jiran, jemaah, perlu ada sabar. Dia Allah menyatakan tadi waja'alna ba'dakum 'ala ba'din fitnatan atasbirun. Kami telah menjadikan kamu ke atas sebagian yang lain sebagai batu ujian. Kita diuji Allah. Adakah kamu sanggup sabar? Isbiru, sabarlah. Ya, dalam ulasannya mengatakan bahwa bermula daripada rumah tangga kita. Seorang lelaki diuji dengan perangai istrinya tadi yang degil. Seorang istri diuji dengan perangai suami yang panas baran misalnya. Seorang ibu bapa diuji dengan perangai degil anak-anak mereka dan sebagainya. Allah mengatakan atasbirun, adakah kamu sanggup sabar? Kalau tak sabar tidak akan berjaya karena sabar. Karena mesti begitu. Ya. Kita sesama, ya, kawan-kawan di pejabat tak sama kepala kita, ya. Perangai tak sama. Maka perlu kita sabar. Jiran-jiran kita, ya, sudah menjadi fitrah manusia. Ada yang lebih individualis, mementingkan dia sendiri. Ada yang sederhana. Maka perlu dihadapi dengan kesabaran tadi. Atas birun, adakah kamu sabar menghadapi tadi? Begitulah karenanya tadi. Ya. Jadi sabar wajib dalam perkara hidup kita. Ya. Nak belajar, nak mendengar tazkirah ceramah perlu sabar. Ya, kalau tidak sabar ada saya gangguan tadi itu, ya. Begitu juga apatah lagi nak satu amalan pahala yang besar, kazmul ghaiz, sengaja kita nak membendung rasa benci dendam tadi itu untuk mendapatkan pahala, memang perlu sabar, ya. Karena ada satu riwayat mengatakan bahwa di antara
yang paling berat pahalanya nanti, tak masuk timbang lagi. Termasuklah tadi orang yang sanggup melampiaskan barang tapi dia sabar, karena dia tahu pahalanya tadi itu. Karena pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberi hisab, ya. Tak mau timbangan lagi dah, ya. Termasuk juga tadi kesabaran adalah dia kata tak perlu ditimbang lagi pahalanya tadi, ya. Innama yufassabirun ajrun bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tadi tanpa hisab lagi dah, ya. Tak terkira lagi, hanya Allah yang mengetahui tadi. Ya. Jadi pahala daripada memaafkan orang tadi kita tangguh menahan sabar kita. Pahala daripada kesabaran itu sendiri, ya, dan pahala juga daripada puasa itu adalah perkara-perkara yang di luar timbangan menurut dalam satu hadis tadi itu. Ya. Suatu Allah dalam hadis kudsinya mengatakan, ya, kullu amal bin Adam alahu illa shaum, ya. Fa innahu li wa ana ajizu bih. Segala amal ibadah anak cucu Adam baginya kecuali puasa. Puasa dah bagi aku, kata Allah. Apa maksudnya, tuan-tuan? Padahal amal yang lain pun Allah juga memberi pahala, ya. Maksudnya tadi satu-satunya amalan yang hanya Allah yang tahu saja, yang tidak bercampur dengan riya, adalah ya dengan ibadah puasa tadi itu, ya. Dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya tadi itu. Kalau amalan yang lain yang boleh nampak dari zahirnya tadi, ya, seperti sembahyangnya, hajinya, berzakatnya, bersedekahnya, boleh nampak, boleh diriakan dan sebagainya, ya. Ya. Tetapi puasa tidak. Allah mengatakan fa innahu li wa ana jiz, itu milik aku, hak aku. Tak boleh diusik. Ya, aku memberi ganjaran yang ya tanpa batas lagi lah. Ya. Sehingga dia mengatakan bahwa apabila di akhirat kelak nanti bila terjadi timbang menimbang, ya, bayar membayar hutang-hutang di antara kita semua manusia tadi, maka semua orang datang menagih hutang tadi itu. Kita pun membayar hutang-hutang kita karena kita menzalimi orang, pernah menganiaya orang, pernah menyakiti orang dan sebagainya. Datanglah menagih, ya. Masa itu tidak lagi dirham, tidak ada ringgit dan sebagainya, hanya amalan ibadah kita. Maka mereka berhak mengambil ibadah, amalan sembahyang kita, zakat kita, haji kita. Tapi Allah mengatakan puasa itu hak saya, tidak akan dibagi tadi, ya. Kalau orang-orang telah puasa tadi, ya, karena Allah tahu tentang keikhlasannya tadi, ada lagi hutang-hutangnya terhadap orang lain, Allah akan membayarkan hutang-hutangnya tadi tanpa mengusik daripada pahala puasa itu sendiri, ya. Itu kelebihan puasa tadi, karena amalan batin, amalan rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. So itulah, dengan ibadah puasa tadi boleh membentuk tadi manusia yang sabar dan ikut dengan komponen yang ada tadi daripada tarawihnya, qiyamul lailnya tadi, dan juga ditambah dengan bacaan Qur'annya, dengan infaknya, dengan itikafnya dan sebagainya. Itu semua, ya, mengandungnya semua dia tadi, ya. Jadi apabila kita melakukan tadi secara cermat tadi dengan penuh kesabaran, so itulah Allah mengatakan la'allakum tattaqun, semoga dengan puasa yang kamu lakukan tadi seperti mana puasa-puasa yang dilakukan umat-umat yang terdahulu daripada kamu, semoga kamu akan menjadi orang bertakwa, ya, orang bertakwa. Jadi perkataan la'alla dalam bahasa Arab litaraji, maknanya pengharapan, bukan satu kemestian, bukan satu jaminan. Jadi orang berpuasa belum tentu terjamin mencapai peringkat takwa, ya, karena ada orang lebih puasa, puasa juga, tetapi orang tidak ikut adab-adabnya tadi, maka mengumpat-mengumpat juga, ya, dirusakkan juga, ya, mencuri juga dan sebagainya. Orang puasa juga, pergi tarawih, pergi masjid, dikebasnya selipar orang yang cantik juga, ya, orang puasa, ya. Kurunnya ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, dia ambil lebih yang baik tadi itu, ya. Itu tak sampai matlamatnya tadi itu, ya. Sudah dikata la'allakum tattaqun, semoga dengan puasa, kalau betul puasa yang kita buat, kita akan sampai ke peringkat bertakwa tadi, ya. Sedangkan takwa adalah diperlukan dalam hidup kita, ya, bukan saja di akhirat tetapi di dunia, ya. Karena perkataan takwa ini sendiri dari perkataan waqa, yaqi, wiqayah. Wiqayah maknanya
melindungi, memelihara, menjaga, ya, sehingga berubah menjadi ittaqa, maknanya sentiasa berjaga-jaga, berwaspada, ya, mempunyai tabiat suka berjaga-jaga, ya, berjaga jangan sampai melanggar perintah Allah, larangan Allah, berjaga-jaga jangan sampai meninggalkan perintah Allah dan sebagainya, ya, berjaga-jaga jangan sampai berlebihan, ya, berjaga, ya, seperti mana konsep apabila ditanya Abu Hurairah oleh seorang sahabat, ada yang mengatakan Sayyid Umar yang bertanya kepada dia, ya Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, ma ra'yuka, ya, fit taqwa, bagaimana pandangan kau, penafsiran kau tentang taqwa, apa yang dimaksud dengan taqwa yang sebenar? Apa dia jawab? Disoal balik, bagaimana, ya, tindakan anda apabila masuk satu lorong ataupun jalan-jalan yang penuh dengan duri-duri dan lubang-lubang? Apa kata sahabat tadi? Tentu kita berjaga-jaga, berhati-hati. Itulah takwa. Takwa maknanya bersifat berhati-hati, berjaga-jaga, jangan sampai terperosok pada lubang-lubang yang larangan tadi itu. Sehingga bertakwa itu sentiasa berjaga-jaga, ya. Lampak dari jauh, dielakkan, ya. Apabila sudah sampai peringkat makruh, makruh boleh membatalkan misalnya puasa dan sebagainya, maka ditinggalkan perkara makruh tadi itu. Ya, sebab takut nanti membatalkan. Ya, sebab itulah Sayyidina Umar satu peristiwa, apabila satu masa dalam keadaan puasa, dicium istrinya, peluk istrinya, lalu dia merasa bersalah. Dia kata, ya Rasulullah, binasa aku, ya Rasulullah. Kenapa? Aku tercium istri aku tadi. Nabi sambil berseloroh, ya Umar, apa pendapat engkau? Ya, kalau seorang tadi berpuasa berkumur-kumur, batal tak? Tak batal sebulan lagi. Begitu juga lah, jangan berlebih. Kalau lebih, boleh membatalkan. Mana sekurang-kurang hanya makruh saja tadi. Ya, orang bertakwa tadi, baru peringkat makruh dia takut sangat. Ya, makruh. Sehingga ada peristiwa juga, ada dua orang mendatangi Rasulullah bertanya tentang, ya, bersama dia mencium istri tadi waktu puasa. Seorang itu, ya Rasulullah, boleh tak mencium si istri aku dalam berpuasa? Dia kata, boleh. Satu pula, dia kata, engkau tak boleh. Kenapa ya Rasulullah? Itu orang tua tak nafsu, tak macam engkau. Dia boleh kawal nafsu sudah, ya. Hanya makruh saja. Tapi engkau boleh jadi membatalkan puasa tadi itu. Ya. Itu Nabi yang menjawab tadi sesuai dengan peringkat ketakwaan orang tadi, peringkat iman dan sebagainya. Ya. Jadi kesimpulannya tadi, ya, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Kalau kamu memiliki kesabaran tadi, sabar meningkatkan kesabaran kamu apa saja yang kamu lakukan, dan disertai dengan bersifat berhati-hati, berjaga-jaga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang sabar tadi, ya, dia sentiasa merasa dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. So itulah orang sabar tadi apabila bercampur dengan sifat takwa pada jatinya, itulah sentiasa dalam keadaan apapun, dalam keadaan suasana muraqabah perasaan isi Allah Subhanahu wa taala, dia sentiasa merasa bersama dengan Allah, hudurullah, tentang kehadiran Allah bersama dengan dia, ya. Dia merasa innallaha sami'un alimun basirun, innallaha ma'ana, ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya, Allah Maha mengetahui, Allah sentiasa mengingat dan sebagainya, ya. Dalam suasana seperti inilah, ya, akan membawa manusia kepada peringkat ihsan tadi, sehingga berjaya dalam, ya, hidupnya tadi. Maka kehidupan orang bertakwa seperti tadi, di mana saya berada dan bila saja, memang hanya mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jarum hidupnya, matlamatnya adalah didahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, bukan ikut nafsunya tadi. So itu dari kesabaran tadi dapat, ya, memenangi tekanan nafsu tadi itu, ya, memenangkan tekanan kehendak syarak atau kehendak agama tadi, karena mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. So itu dikatakan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya, tujuan aku hanya kepada Engkau ya Allah, dan ridha Allah, ridha Engkau lah sebagai aku, sebagai tuntutan utamaku ya Allah, ya. So itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
berikan taufik hidayah kepada kita semoga dapat mencapai keridhaannya tadi itu. Ya. Cukup. Sekali lagi. Ya. Kemudian seterusnya, saya tambah sedikit. Oh, sudah sampai masa ya. Jadi nampaknya masa sudah sampai insyaallah. Jadi kita akan stop sini dulu insyaallah. Satu masa kita sama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna fahmana asrara yadik, Allahumma 'allimna ma jahna dzakkarna. Allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min at-tatahhirin wal 'amalin salihin. Wa la taj'al min baladika at-taghina munafiqan mura'in bi'amali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Wa sallallahu wa sallama ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum.